Hari ini saya akan memperkenalkan DC Inverter Router HMG-B235. Mesin ini adalah single phase voltage dan beratnya hanya 4.8 kg sahaja. Dalam set ini, dia mempunyai user manual untuk rujukan. Ini adalah earth clamp sepanjang 1.5 meter. Barangan ketiga adalah electrode holder yang sepanjang 1.8 meter. Ini adalah chipping hammer and brush. Seterusnya, ini adalah hand shield dan cara-cara untuk memasangkan adalah masuk untuk kentat dan jari handle juga nak dipasangkan. Untuk melindungi mata. Barangan yang terakhir adalah mesin kita HMG-B235. Sekarang saya akan menunjukkan cara untuk membuat installation HMG-B235. Pasangkan electrode holder pada terminal positif yang berwarna merah, pusing sampai ketat. Seterusnya, pasangkan earth clamp pada terminal negatif yang berwarna hitam, pusing sampai ketat untuk mengelakkan short circuit. Sekarang saya akan menunjukkan cara membuka HMG-B235. Saya akan menggunakan earth clamp untuk menyempit di showcase. Kita sudah sedang memilih elektron yang sesuai, yaitu 2.5 mm dan ke bawah. Sebelumnya menyempit dengan elektron holder. Dalam akhirnya, kita mesti menekan switch on untuk mengaktifkan mesin. Ini adalah current. Saya akan memusingkan dan digital monitor akan menunjukkan beberapa current value. Ini adalah arc force yang membantu untuk memanaskan electrode supaya proses welding menjadi lebih mudah. Ini adalah overcurrent. Lampu berwarna kuning akan menyala sekiranya berlaku overcurrent. Kita dihendaki untuk berhenti selama lebih kurang 10 minit untuk merehatkan mesin. Sebelum membuat welding, Anda mesti menggunakan hand shield untuk melindungi mata. So, sekarang saya akan membuat welding.